Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada informasi yang lagi seru nih. Informasi yang pertama dilansir langsung dari Ayu Ting Ting 92 info terbaru. Per tanggal 29 November 2021 dahulu KP ada perubahan jam operasional nih. Catat ya. Per tanggal 29 November 2021 dahulu KP buka di jam Senin sampai dengan Kamis serta Minggu. Jam 11 sampai jam 22 waktu Indonesia Barat, Jumat jam 1 sampai jam 23. Dan hari Sabtunya jam 11 sampai jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Biasanya buka sampai pukul 10 malam. Di sini khusus hari Sabtu dan juga Jumat pukul 23.00 nih tutupnya. Jadi bagi sahabat semua yang ingin nongkrong dan juga santai bareng keluarga, jangan lupa mampir di The Halu Cafe. Informasi selanjutnya juga dilansir langsung nih dari Instastory dan juga Instagram Ayu Ting Ting, di mana di sini Ayu membagikan foto kebersamaannya bersama Bilqis Humairah Raja. Di mana di sini Bunda Ikis menuliskan Bunda dan Bilqis. Hashtagnya boneka beruang dan juga leper warna ungu. Dan terlihat di sini kebersamaan Ikis dan juga Ayu Ting Ting serta Shiva ada di jembatan Brooklyn. Wow, cantik banget ya jembatannya. Wah wah wah, megah dan juga indah. Fitri Kalina sehat-sehat ya sayangku, ikut happy, love you. Happy selalu semuanya dari titik 5425 Seterwati cantik lintang 3138 happy happy ya di sana. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa oleh-oleh buat opung mamanya Robi Purba. Happy holiday, only love you, happy holiday Tete. Terima kasih para sahabat yang telah mensupport dan mendoakan keselamatan dari Ayu Ting Ting. Wow, jembatannya indah dan juga mewah banget ya. Tak salah jika Ayu dan juga sahabat serta keluarga jalan jalannya di sini ya. Dan di sini juga ada Ayu Ting Ting yang lagi makan bersama dengan Karin Graham, di mana di sini beliau ada salah satu sahabat dari Ayu Ting Ting. Tapi sebelumnya di sini kita akan melihat berlin kebersamaan Ayu dan juga Bilqis yang masih jalan-jalan nih. Kalau di sini jam 8 pagi, di sana jam 8 malam pemirsa. Kebalikannya ya. Kalau di sini jam 8 malam, di sana jam 8 pagi. Perbedaan waktunya hampir satu hari. Wah wah, kuasa Allah ya, tabarakallah, bisa merasakan dan juga menikmati perbedaan hari dari ciptaan Allah antara Depok dan juga Los Angeles, New York, Amerika Serikat. Kebahagiaan yang tiada tara di sini, Bilqis dan juga Ayu Ting Ting selalu bersama nih. Ayah dan ibu yang selalu kompak dan juga ceria. Ditambah dengan kehadiran seorang adik yaitu Shiva, yang mana sebentar lagi Shiva akan melepas masa lajangnya nih. Jadi susah lagi ya untuk bersama-sama dengan kakak tercinta nih. Mumpung masih gadis ya, jadi jalan-jalannya sama-sama terus nih. Banyak yang mendoakan nih sahabat, semoga Ayu katanya dapat jodoh orang sini. Hahaha, ada-ada aja ya. Kita doakan saja yang terbaik. Semoga jodohnya Ayu Ting Ting memang sudah dipersiapkan nih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya sehat semangat selalu deh untuk Ayu. Dan inilah perjalanan Ayu Ting Ting hari kedua di Los Angeles, Amerika Serikat, di New York ya. Dan inilah sahabat dari Ayu Ting Ting nih, Donce, yang ikut bersama-sama pergi ke Los Angeles, Amerika Serikat. Kebahagiaan yang tiada tara di sini ya, walaupun hanya sekedar jalan-jalan, tapi mereka menikmati semuanya. Dan di sini juga ada Bilqis dan juga Ayu serta Shiva yang sedang menonton di salah satu pertunjukan di bioskop pemirsa. Oke sahabat, inilah beberapa momen kebahagiaan hari kedua. Hari kedua liburan Ayu Ting Ting di New York, Amerika Serikat, yang mana sebentar lagi akan ada perhelatan besar nih yang menunggu mereka, di mana mereka akan menonton konser yang spektakuler nih, BTS punya ya. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting di hari kedua
pas gambarkan liburan sambil nonton konser BTS. Semoga ini semua bisa mengobati rasa kangen sahabat semua. Walaupun tak melihat Ayu Ting Ting di layar TV kesayangan, tapi bisa melihatnya di sini ya. Oke sahabat semua, jangan lupa selalu dukung channel ini karena Hilya TV akan selalu memberikan informasi-informasi terupdate ya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas kembali. Untuk Ayu Ting Ting, good night ya. Mungkin sekarang lagi bobo pulas nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teaternya bagus ya, Kis? Luas banget pokoknya. Dan yang paling depan. Ini mulai 3. Ya. Di sini udah 2:30. Bentar lagi show-nya mulai. Mbak. Di atas juga. Di sini tempat nonton. Teaternya bagus ya, Kis? Luas banget pokoknya. Dan nyaman ya. Comfort. Yang mau tahu? Habis nonton pertunjukan ya, Bill. Ada Karin. Karin, ketemu lagi kan tuh sama Karin di setiap negara. Diajak jalan-jalan sama Karin. Makasih Karin. Sama-sama. Nah. Ya Allah. Kok aku tidur. Tidur kok aku. Badut. Kita lagi ada di Yogyakarta. Back yes. Hai. Dingin enggak? Mana-mana bisa ya. Iya.